Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bonjo-bonjo pecinta ternak kambing dimanapun Anda berada. Salam kenal dengan saya di channel YouTube Ternak Asli Wong Deso. Memang ada-ada bos orang ono-ono. Jadi opo kenyataan nang deso gede cilik diupeni sing penting rejeki ya ta bos ngono. Woi saat turun tak tengok-tengok nih bos, muka-muka sama sing bis menyukai, men-subscribe ya bos ya. Nek bos yang bisa raise bos ilat-ilat bong di sini kok bisa prep nih lah. Tak tengok-tengok nih, muka-muka diparingi sehat waras. Nah saat lanjutnya bos, di video kali ini saya akan menyampaikan awal mula saya mencintai dunia ternak kambing bos. Tapi aku pun merupakan peternak pemula bos, pemula berani mencoba bos. Tapi naik video yang kemarin yang saya kirimkan itu merupakan video perkenalan bos, wong lagu nih bos, pokoknya wah di rumah gue jangan nyaman. Nah untuk kali ini bos, saya akan menyampaikan awal mula ngopo toko aku seneng karo dunia ternak kambing bos. Jadi ini bos, latar belakang saya bos, aku berjuang buat sebuah kerajinan serat alam. Jadi nanggun serat alam gue ono tutup pisang, ono agel, ono kebuang, ono lapas kelopo, ono enceng gondok padan dan lain-lainnya bos. Nah waktu kuwi bos, kuwi pas hari raya Idul Fitri, kuwi alhamdulillah tenaga-tenaga kuwi oleh THR bos, tunjangan hari raya, termasuk aku bos, alhamdulillah oleh THR, alhamdulillah tekan rumah tak neke istri tercinta bos, alhamdulillah ditompo. Jadi yo THR turan hari raya bos, anaknya alhamdulillah istriku bisa menyimpan bos. Nah waktu kuwi selang berapa minggu istriku ngomong bos, arep ngopo iki rezeki. Akhirnya aku harus bersyukur bukan bos. Bapak intinya kebiasaannya supaya rezeki THR iso berkahi bos, orang menjadi kahi kata. Akhirnya berpikir-pikir aku juga ide bos, waktu itu cempe wani. Akhirnya tak tahu itu cempe yes, kurang lebih bos, kurang lebih sekitar 50-60 cm tinggi nih bos, jadi cecil bos. Tapi akhirnya gue tak mau berapa bulan, akhirnya di kumat bareng bos, di kumat langsung tak jodoh ke sedino kena kabe bos. Alhamdulillah tak cek sekitar 2-3 bulan bunting bos, wah seneng banget bos. Akhirnya dalam jangka waktu 5 bulan kurang lebihnya mana bos, anaknya alhamdulillah wedok kabeh, loro wedok kabeh. Nah wedok kabeh mau tak jenengi bos, sing iki bos, sing iki rak jenengi disi mergo disi, terus sing iki tak jenengi jari bos mergo keri anu bos. Jadi alhamdulillah suweneng suwe bos, wedus loro mau bos, wedus loro mau tekan saiki alhamdulillah ono kudus jumlahin dek upo surung pernah tak dua minta kita ingu ono jumlah 14 bos, 14 alhamdulillah. Moga-moga ya bos ya, tengah-tengah lagi moga-moga kudusku ini iso sehat terus ya bos ya, moga-moga iso lancar terus iso mana-mana terus. Sementara ngono ya bos ya, nah video kali ini bos dilanjut video selanjutnya. Ayo wis tunggu-tunggu ngomong-ngomongku kabeh lancar, dan jangan lupa sekali lagi tolong di like and di subscribe. Selamat sore, nantikan video di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.